Saudara Presiden Jokowi mengangkat Pangkostrat Manuel Simanjuntak menjadi kasat yang baru menggantikan Jenderal Agus Subianto. Manuel Simanjuntak resmi menyandang bintang 4 di pundaknya setelah dilantik Presiden Jokowi di Istana Presiden pada siang tadi. Jenderal Manuel diangkat sebagai kasat mengisi posisi yang ditinggalkan Jenderal Agus Subianto yang lebih dulu dilantik jadi Panglima TNI. Sebelum resmi dilantik hari ini, nama Manuel Simanjuntak santer disebut sebagai salah satu kandidat kasat selain nama Letjen Suharyanto dan Letjen Nyoman Cantiasa. Usai dilantik, kasat menyatakan TNI akan tak darat harus netral dalam pemilu 2024. Mudah-mudahan kami nanti saya akan bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira secara umum kita di institusi Angkatan Darat khususnya kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih update sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya. Saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang pemilihan umum. Saya yakin saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang baru saja mendapat perawatan medis di Singapura ikut hadir di acara pelantikan Manuel Simanjuntak yang juga menantunya sebagai kasat di istana. Selain Luhut, pelantikan kasat juga dihadiri sejumlah menteri termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD. Kasat baru pilihan Presiden Jokowi, Jenderal Manuel Simanjuntak menghabiskan sebagian besar karirnya di Korps Baret Merah. Menantu Luhut Binsar Panjaitan ini masuk pas pampres dengan menjabat Komandan Grup A saat Jokowi terpilih sebagai Presiden. Tugas pengawalan membuat Manuel terus-menerus berada di lingkungan keluarga Jokowi. 2 tahun di pas pampres, Manuel lalu mendapat penugasan teritorial sebagai Danrem 074 Waras Tratama. Korem 074 membawahi wilayah eks Karisidenan Surakarta, di mana Jokowi sebelumnya pernah menjadi wali kota Solo. Hanya berselang setahun, Manuel kembali ke lingkaran Jokowi sebagai wakil komandan pas pampres. Lagi-lagi, Manuel kembali ditugaskan ke lingkungan Kodam 4 di Penegoro sebagai kepala staf Kodam. Kurang dari setahun, ia kemudian ditunjuk menjadi komandan pas pampres. Dalam kurun 3 tahun terakhir, karir Manuel di militer terus meroket dari Pangdam 9 Udayana, Pangkostrat, hingga puncaknya hari ini dilantik sebagai kasat. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono menyebut banyak tugas yang harus dituntaskan oleh Jenderal Manuel Simanjuntak sebagai kasat yang baru. Di antaranya ikut menjaga netralitas TNI selama pemilu, menyelesaikan masalah di Papua, dan kesejahteraan prajurit Angkatan Darat. Dari mulai Pak Dudung ke Pak Agus sampai dengan sekarang ke Pak Manuel, ya ada beberapa masalah-masalah yang belum semuanya terselesaikan, ya. Misalnya saat situasi di Papua satu hal, lalu perumahan prajurit, kesejahteraan prajurit, pendidikan bagi para prajurit TNI, ini semua menjadi catatan dan juga PR yang diwariskan kepada kasat berikutnya. Kami di Komisi 1 siap untuk bekerja dengan pimpinan TNI dan khususnya TNI AD untuk kita bisa mengurai dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.